إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقونHadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita takut daripada azab Allah. Jaga diri kita daripada azab Allah. Ya Allah Taala cedek azab dia kepada orang yang derhaka kepadanya. Dengan kita melaksanakan apa yang disuruh oleh AllahDan kita tinggal segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takwa kepada Allah dengan benar-benar takwa. Alhamdulillah, mauzu' khutbah pada hari ini, jong rawang pengkan kong syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Munasabah kita berada pada bulan Syawal, bulan yang Allah Taala lepas syaitan.Setelah mana selama sebulan syaitan dibelenggu, Allah Ta'ala ikat syaitan. Syaitan tak ada kebebasan dalam nak tipu anak adam. Apabila orang ijtihad nampak anak bulan pada malam Syawal, malam raya Aidilfitri, malam itulah mula syaitan tubik, mula syaitan bebas daripada kena ikat, kena belenggu. Supaya dengan rimah kena duk legok.Kena bergerak makan, apabila dia tu baik, dia backhang pen pisik. Syaitan seperti itu juga. Apabila dia tu baik daripada bulan Ramadan, dia dahga untuk nak tipu anak Adam. Wijauh daripada ajaran Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu salah satu ataupun kerja yangSyaitan ambil penting sekali atas dunia ni ialah tipu anak adam. Nak buat balas mana? Nak menyesatkan manusia, nak menjauhikan manusia daripada ajaran Islam. Nak buat balas mana? Nak tarik manusia turun dari lubang neraka bersama dengan mereka. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyaitana lakum aduwSesungguhnya syaitan bagi kamu adalah seteru. Musuh bagi kita. Syaitan adalah musuh bagi kita. Fattakhiduhu aduwa. Maka hadaklah ambil syaitan jadi seteru. Jangan ambil syaitan jadi sahai. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jelah tu hewayat bahwasanya syaitan seru dan mengajak puak-puak dia.Mengajak manusia supaya menjadi ahli neraka supaya dengan mereka itu. Ini sikap syaitan terhadap manusia. Syaitan dia nak tipu manusia, nak buat balas mana pun, nak heret manusia, heret kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, we duduk dalam neraka bersama dengan mereka. Sidang ahli Jumaat dirahmati Allah sekalian.Setiap hari syaitan dia duduk tawah badu kengkan untuk nak mendekati diri mereka dengan iblis sebagai tua syaitan. Iblis yang Allah Ta'ala laknat. Iblis yang langgar perintah Allah ketika Allah Ta'ala perintah para malaikat dan jin supaya sujud pada Nabi Adam. Tapi iblis, hanya iblis yang tak ada turut perintah AllahMaka Allah Ta'ala la'nat iblis la'natullahi alaih.
Akan tetapi iblis minta daripada Allah, minta dia tak mati sampai hari kiamat, maka Allah Taala izin. Oleh itu iblis adalah ketua bagi syaitan. Dalam satu hadis riwayat oleh Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yadh'u 'arsyahu 'ala al-ma. Sesungguhnya iblis dia letak arasy dia, letak kerisi ataupun balang dia di atas air dari laut. Thumma yab'athu saraya, maka iblis dia hatta tentera-tentera dia untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, untuk memfitnahkan manusia. Fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah, maka syaitan hak paling dekat sekali dengan iblis mitam nang tiklai syaitan sukap iblis ke ke syaitan hak dapat memfitnahkan manusia paling banyak sekali. Yaji'u ahaduhum fayaqul, apabila syaitan dia pergi tipu anak dia, dia klik mari rengan kepada iblis dia, ketua dia. Fayaqulu fa'altu kadha wa kadha, dia rengan kata aku buat gatu buat gani. Fayaqulu ma sana'ta syai'a, iblis rakyat kata mu tak ada buat gapo. Iblis mengangkam perbuatan dia, tapi hok sore lagi, hok seka lagi mari. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Oseka lagi dia kata, aku tipu seorang orang Islam ataupun manusia sehingga dia cerai, dia pisah dengan isteri dia. Maka iblis fayudanihi minhu, dia rapat dengan dia tu. Fayaqul ni'ma anta, engkau ni masya Allah bijak sungguh. Hak ni hak iblis suka, iaitu becek di antara dua orang Islam, dua orang Islam khususnya suami dengan isteri. Lepas dia masuk jalan mana? Salah satu jalan dia masuk ialah masuk jalan marah, nak murih. Oleh itu orang yang suka murih kepada anak bini, syaitan mudah nak kuatkum dia, kontrol dia. Oleh itu satu kali sahabat, dua orang sahabat, dia balas di depan Nabi SAW. Nabi hajar satu kelimah. Kalau dia baca kelimah ni, nascaya sifat marah dia duk murih tu akan hilang. Iaitu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta berlindung dengan Allah, wijauh daripada syaitan. Sebab apa? Sebab marah tu adalah syaitan duk kuatkum. Oleh tu apabila marah, syaitan kuatkum kita sehingga kita berpisah dengan isteri kita dan juga balah dengan ikhwah-ikhwah kita, wala a'udzu billah. Hadirin ahli Jumaat dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala kesian belah terhadap kita. Allah Ta'ala we amare hai kamtuan ka pograu sebut dalam Quran, wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Allah Ta'ala sebut la tattabi'u khutuwatish syaitan dalam Quran 4 kali. Jumlah tu la tattabi'u khutuwatish syaitan, la tattabi'u khutuwatish syaitan sebanyak 4 kali dalam Quran. Sebenarnya Quran ni satu huruf bagi orang kufur ni jatuh agama. Tapi waktunya Tuhan sebut 4 kali jumlah tu lah. La tattabi'u khutuwatish syaitan dalam Quran dia. Ini ayat kata pelikan kong syaitan ataupun tipu daya syaitan tu antara bahaya. Bukan tamadat. Bahaya tak bahaya, tengok Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam Allah Taala bubuh dia dalam syurga. Nak makan gapo makan, nak minum gapo minum, nak buat gapo buat, tapi satu perkara jangan masuk dekat ialah satu pang kayu. Satu pokok kayu yang Allah Taala larang Nabi Adam masuk dekat. Nya tipu ke iblis boleh. Iblis laknatullah alaih. Boleh mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Hak duduk dalam syurga dah iblis boleh cabut biduduk atas dunia. Siapa tu Nabi Adam alaihi salam? Bukan orang tamadda Nabi. Duduk dalam syurga dah iblis boleh campuk we keluar tubik daripada syurga. Oleh tu kita ni bukan Nabi, pas belum lagi masuk syurga, maka payah susahlah kita nak selamat daripada khutuwatis syaitan, jejak langkah syaitan. Oleh tu marilah kita pakat beringat diri kita, anak-anak kita, bini kita, ahli keluarga kita daripada khutuwatis syaitan.
tipu daya dan jejaklah ke syaitan. Hadirin ahli Jumaat dirahmati Allah sekalian, kita jangan silap faham bahawasanya orang yang mari sejek ni tak kena tipu kat syaitan. Yang silap faham kata orang semayang ni tak kena tipu syaitan. Orang yang jaga amalan, jaga Quran, jaga zikir, jaga sedekah, buat umrah, buat haji, tak kena tipu syaitan. Hak tu lah hak nombor satu sekali syaitan nak tipu. Sebab apa? Sebab hijau syaitan ni kekan tamlai. Tamlai-tamlai ni dia tak punah benda hak, hak punah dah. Hak tak mari sejik, hak tak puasa, hak tak berzikir, hak tak baca Quran, tu tak ada payah hak tu. Sekadar hatta budak-budak syaitan ya pergi jaga. Adapun hak mari sejik, hak jaga Quran, hak ngapa Quran, hak jaga zikir, hak jaga sedekah, hak ni lah hak dia hatta hak hebat-hebat. Syaitan hak hebat-hebat mari tipu kita. Oleh itu, setiap jejak langkah kita, syaitan bersama dengan kita. Nak masuk jamet, syaitan duduk kali kita. Oleh itu Nabi hajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jaga pada syaitan. Nak tidur, syaitan bersama dengan kita. Oleh itu Nabi hajar ayat kursi, baca ayat kursi. Siapa-siapa baca ayat kursi belum nak tidur, Allah Taala jaga dia daripada syaitan sehingga subuh, sehingga pagi. Dalam semayan, syaitan tipu juga dalam semayan pun. Oleh itu sahabat Uthman bin Abi Al-As mari mengadu kepada Nabi SAW. Syaitan tipu dia. Dia waswah dia. Tak khusyuk semayan. Semayan balah mana pun tak khusyuk. Maka Nabi bagi tahu kepada dia bahawasanya syaitan yang tipu tadi tu nama dia Khanzab. Syaitan nama dia Khanzab untuk tipu orang semayan. Pada awak balah mana? Wahai Uthman, kalau berasa kata syaitan untuk tipu lagi, mu baca a'udhu billahi minasyaitanir rajim dan ludah nipih-nipih dek kiri 3 kali. Maka Uthman buat apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Maka syaitan tak tipu lepas pada tu. Hadirin ahli Jumaat dirahmati Allah sekalian, kuam payayam kong syaitan dalam nak tipu manusia ni bukan tamada. Iblis la'natullah yang alaih wayak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dia nak tipu anak adik balah mana pun tok sewi anak adik tu jalan atas jalan yang betul. Thumma la'atiyannahum, dan aku akan tipu mereka. Mari cari anak adik nak tipu. Min baini aydihim, sebelah depan, wa min khalfihim, sebelah belakang, wa an aymanihim, sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dan sebelah kiri. Setiap bucu Nabi, iblis ataupun syaitan mari tipu anak adik setiap bucu. Ini ayat kata kuam payayam. Bersungguhnya syaitan dalam nak tipu anak adik, nak buat balah mana pun wi mereka itu jatuh neraka serupa dengan mereka. Oleh itu pankan hak syaitan hak nombor satu sekali ialah nak hajak manusia supaya bersyirik dengan Allah. Ini nombor satu sekali pankan mula-mula. Awak balas mana wi manusia bersyirik dengan Allah? Sebab apa? Sebab orang bersyirik dengan Allah, garanti kata dia tu masuk neraka. Allah Taala sebut dalam Quran, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak ampun sama sekali orang bersyirik dengan Allah. Orang yang buat syirik dengan Allah, minta doa bersama dengan Allah, ataupun semaya buat ibadat tak ada ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala tak ampun dosa mereka itu. Oleh itu hak ni adalah pankan rek ataupun pankan hak besar sekali hak syaitan, ialah nak buat manusia bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak kuasa, tak kuasa nak wi seorang ni bersyirik dengan Allah, dia mari pan yang kedua, gapo wi dia buat bidah. Oleh itu ulama kata bidah ni lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bid'ah ni lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat-maksiat hak lain. Sebab apa? Sebab kalau maksiat biasa kita pergi larang dia, dia tahu, dia khabar kata tu dia berdosa, dia khabar kata dia buat maksiat. Tapi kalau kita pergi larang orang yang buat bid'ah, dia menentang.
Sebab apa? Sebab dia begel kata dia tu kena. Dia tu duduk atas jalan yang betul. Akan tetapi dia duduk atas jalan yang sesat. Lalu syaitan tak berjaya. Nak tipu seorang manusia bersyirik tak berjaya, bid'ah pun tak berjaya. Dia tipu dia buat dosa besar. Khabar ini dulu. Tak berjaya dosa besar, tipu buat dosa halu. Jangan silap faham kata dosa halu Tuhan tak catat. Tersebut ada Quran wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Orang kafir ataupun orang yang berdosa apabila pada hari akhirat nanti selepas dia ambil catatan amalan dia, dia buka tengok kitab dia, ma li hadzal kitab ya wailatana, celaka bagi aku, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gapakah kitab ini tak tinggal walaupun dosa kecil ataupun dosa besar, tulis apa? Oleh tu syaitan pisah nak buat manusia berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dosa besar, yang no dosa kecil. Dan kalau dia tak boleh nak tipu anak ada supaya buat dosa, dia tipu dalam ibadat pula. Tak apa buat ibadat tapi jangan ikhlas pada Allah. Dia tak berjaya situ pula. Dia tipu buat hak wajib saja. Hak sunat tak pernah ada buat. Semayang wajib saja 5 waktu, sunat tak kena semayang. Puasa saja 30 hari, puasa Syawal tak kena puasa. Senin Khamis tak kena puasa. Zikir tak kena zikir, tak ada wajib. Baca Quran tak kena baca Quran, buat hak wajib saja. Ha ni pengkan hak syaitan. Susuk terik, tak boleh nak tipu lah. Dia ambil pegawai ke pegawai dia ataupun ahli-ahli dia main mengenak orang mukmin. Oleh tu hak khas utai ni tak ada siapa selamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kena juga. Iaitu kena mengenak, kena mudarat daripada fuq-fuq musyrikin ataupun fuq-fuq ahli syaitan, hizbus syaitan. Hadirin ahli Jumaat ni rahmati Allah sekalian. Oleh itu jelas Allah Taala sebut dalam Quran aduwwum mubin. Syaitan bagi manusia adalah aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Tuhan sebut aduwwum mubin dalam Quran semua 7 kali. Syaitan adalah musuh yang sangat nyata, jelas bagi manusia. Oleh itu, syaitan nak masuk tipu manusia 2 cara. Jalan mula-mula dia masuk celah syahwat. Syahwat. Itu yang mudah sekali. Syahwat kita suka kecek bahang, suka mengupak korek. Syahwat kita tak suka semayat. Syahwat kita suka makin benda haram. Syahwat kita suka buat benda maksiat. Maka syaitan masuk jalan ni lah mula-mula sekali. Yang kedua, jalan yang kedua hak syaitan masuk ialah syaitan masuk cong syubuhat. Bagi orang iman lemah, iman dhaif, dia masuk cong syahwat. Masuk jalan syahwat. Bagi orang iman tinggi, iman kuat, dia masuk cong syubhat. Supaya apa? Apabila masuk cong syubhat, buat manusia tadi tu buat bid'ah ataupun meluang pawi batah, sutong naikkan tam ibadat. Oleh tu hadirin ahli Jumaat rahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, syaitan zayyana lahumus syaitan. Syaitan nak menghiaskan amalan-amalan maksiat, amalan-amalan jahat pada manusia. Kita nampak kata molek. Amalan jahat molek, cerak-cerak. Tapi syaitan tipu yang nampak molek. Oh ni cara syaitan. Amalan risuah, dia tukar yang nampak heboh. Tukar nama dia di marketer. Ingat molek kata amalan satu amalan, walaupun tukar nama, tak berarti kata tukar hukum. Kalau benda tu lah, tukar nama setara mana pun, hukum tu lah. Ya syaitan yang mari cong tukar nama ataupun winapak kata molek. Risuah dia kata hebat. Risuah dia kata maketek. Ditipu orang mari maya masjid, dia kata sah maya sejid lah. Sebab apa? Maya sejid tak ada ikhlas. Kalau maya rumah, lebih ikhlas lagi. Ini syaitan tipu. Jangan belajar tafsir takut sesat. Jangan sedekah takut susah. Jangan belajar agama takut tak ada kerja. Hak itulah hak syaitan duk tipu
Salah satu daripada tazyinus syaitan. Syaitan dok menghiaskan amalan-amalan hak tak molek nampak kata molek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hadirin ahli jumaat rahmati Allah sekalian. Balah manakah kita nak jaga diri kita daripada khutuwatis syaitan? Nak jaga daripada tipu daya syaitan. Nombor satu sekali ialah kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta berlindung dengan Allah. Biar Allah Taala jaga kita daripada syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa-siapa yang minta berlindung dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi hidayah bagi dia. Salah satu hidayah Allah Ta'ala beri kepada orang yang minta berlindung dengan Allah ialah Allah Ta'ala jaga dia daripada syaitan. Yang kedua, nak jaga daripada syaitan ialah kita jaga azkar. Jaga azkar, jaga doa-doa kita. Doa sebelum tidur, azkar pagi petang. Azkar tu banding supaya dengan kerapongkan kita daripada benda-benda jahat. Pas benda yang jahat sekali adalah syaitan. Oleh itu, marilah kita pakai-pakai jaga azkar, khususnya azkar pagi dan juga azkar petang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada syaitan. Dan juga yang ketiga, kita kena jihad. Kena jihad. Yang ada silap bahaya kata jihad, hanya jihad dengan musuh betul manusia dah. Musuh hak Tuhan kata aduwwum mubin. Musuh ataupun seteru yang sangat jelas nyata ialah syaitan. Oleh itu kita kena berjihad dengan syaitan. Tuhan kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang berjihad termasuk di sini jihad dengan syaitan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan bagi hidayah bagi dia. Salah satu hidayah di sini ialah Tuhan jaga kita daripada syaitan. Jihad balah mana? Setiap kali kita berasa nak buat maksiat, setiap kali kita malah nak buat benda fardu, setiap kali kita malah baca Quran, setiap kali kita malah puasa, kita kena lawan. Hak malah kena rajin, hak berasa nak buat maksiat kena tahan, kena sabar. Hak tu panggil jihad. Jihad dengan nafsu, jihad dengan syaitan. Kalulah siapa-siapa yang berjihad bersungguh dengan syaitan sungguh, nascaya dia akan dapat kemenangan. Sebab apa? Sebab Tuhan kata inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah dha'if, lemah, tak ada kuat lagi. Tapi walaupun musuh kita lemah secara mana pun, kalau kita tak mula lawan, tak lawan dulu ya Allah juga. Kalau nak benar kena lawan. Oleh itu kita tahu dah kata musuh kita tu lemah, dha'if, kita kena lawan. Dan seterusnya, setiap kali kita juluh masuk dalam lubang syaitan, kita kena naik. Setiap kali kita berdosa, kita kena taubat. Setiap kali baju putih kita cemar, kena basuh selalu. Jangan dia Allah cemar kau banyak, kau banyak. Apabila dia banyak, susah nak basuh. Dan yang terakhir, kita kena ingat bahawasanya orang yang kena tipu daya kepada syaitan, orang yang kena tipu syaitan, akhir sekali apabila Allah Ta'ala qadha taksin kata dia tu masuk neraka, dia nak mengadu kepada syaitan. Dia nak bayar kata Tuhan, bayar kepada Allah Ta'ala kata tu syaitan tu tipu dia. Tapi Allah Ta'ala tak dengar. Wa qala asy-syaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan mai bayar kepada kita kalau kita turut dia pada hari akhirat. Syaitan kata sesungguhnya Allah Taala janji. Allah Taala janji kata siapa semaya Tuhan nak syurga. Allah Taala janji siapa puasa Tuhan nak syurga. Allah Taala janji kata nak syurga bagi orang yang taat kepada Allah. Allah Taala bagi neraka bagi orang yang maksiat kepada Allah. Benar Tuhan janji adalah benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun hakku janji kepada kamu wahai manusia, syaitan wayak kita. Oh, syaitan tipu kita,
Jangan sedekah takut susah. Jangan semaya retih. Semua syaitan tipu tu. Tipu saja. Tak ada benar sikit pun. Syaitan mengaku sendiri pada hari akhirat nanti. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa da'awtukum fastajabtum li. Syaitan waya kata aku tak ada kuasa gapo nak bangkap kamu tu buat maksiat, tak ada. Syaitan tak ada kuasa untuk nak larang kita pergi masjid. Syaitan tak ada kuasa untuk nak larang kita baca Quran, ngaji Quran. Tak. Kecuali syaitan waya kata aku hajak ya. Aku seru ya, tapi fakum lah turut apa aku hajak, apa aku seru. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan dia kata kat aku, kata kat kamu sendiri. Ini syaitan wayak pada kita. Kalau kita turut dia pada hari akhirat nanti. Ma ana bi muslihikum wa ma antum bi muslihi. Hari ini aku tak boleh nak tolong gapo kamu wahai manusia. Dan kamu pun tak boleh nak tolong gapo aku. Kita semua ni pakat masuk neraka belaka. Ini syaitan wayak pada ahli-ahli dia. Wayak pada manusia ataupun jin hak turut dia. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Syaitan wayak kata aku ni kufur dengan apa hak kamu duk bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab syaitan yang kenal Allah taala. Iblis yang kenal Tuhan. Ayah hajak manusia suruh bersyirik tu, syaitan wayak kata dia tak ada kiokong ke apa. Dia hanya tipu wayak hajak supaya manusia bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal zalimina lahum azabun alim. Sungguhnya bagi orang zalim azab yang sangat pedih pada akhirat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.